борьбы производства США в районе населенного пункта Рогань Харьковской области. В ходе контрбатарейной борьбы подавлены 3 украинских взвода реактивных систем залпового огня «Град». Kementerian Pertahanan Rusia merilis laporan kemajuan pasukannya saat operasi militer khusus di wilayah Ukraina pada Selasa 23 Agustus 2022. Rekaman cuplikan pertempuran diunggah di Telegram pada Rabu 24 Agustus 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan sebagai hasil dari tindakan ofensif ke arah Kherson Nikolaev di daerah Aleksandrovka, pasukan sekutu menghancurkan unit Brigade Mekanis ke-28 Angkatan Bersenjata Ukraina dan mencapai perbatasan administratif wilayah Nikolaev. 36 km persegi wilayah-wilayah Kherson dikuasai. Pemukiman Komsomolskoye dibebaskan. Kemajuan dan kedalaman pertahanan musuh ke arah ini berjumlah 3 km, menetapkan kontrol atas wilayah-wilayah Nikolaev dengan luas 12 km persegi. Selain itu, kerugian signifikan menimpa Brigade Marinir ke-35 dan Brigade Mobil ke-46 Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Andreevka. Musuh diusir dari desa Blagodatovka dan pemukiman terdekat. Serangan ke arah Donetsk berkembang dengan sukses. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!